Menanggapi masalah hoaks ini, Presiden Joko Widodo melontarkan pernyataan kerasnya. Jokowi menyebut akan tabok pelaku penyebar hoaks. DNA edit baru pidato itu tahun 1955. Dia pidato ini DNA edit ketua PKI pidato tahun 1955 pidato. Lah kok saya ada di bawahnya? Lahir saja belum, astagfirullah. Lahir saja belum sudah dipasang. Saya lihat-lihat di gambarnya, kok ya persis saya gitu loh. Ini yang kadang-kadang, aduh, mau saya tabok orangnya di mana saya cari, betul.